Hilir kedua sah dilepas. Singa ngarai PUPR Kuansing dari Blok Lemanting Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panas Sabudra sahabat Hengki Prima Dayat Mardianto Manan Tendes Pau Angin Hulu dari Pau Angin Hulu Kecamatan Bangian berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini tampaknya kedua buah jalur ini sudah berpacu di kawasan pancang pemisah yang kedua. Pada saat ini berada balap pada pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara. Singa ngarai PUPR Kuansing Blok Lemanting meluncur ke depan atas seluang jalur Panas Sabudra sahabat Prima Hidayat Mardianto Manan Pendes Pau Angin Hulu dari Pau Angin Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Pada sini masih dalam keadaan sementara, masih lurus nampaknya haluan kedua buah jalur yang tadinya Panas Sabudra sahabat Hengki Prima Hidayat berada di belakang Singa Ngarai, namun sedikit demi sedikit berusaha untuk memperpendek jarak kekalahan. Namun apa boleh buat, banyak cukup tangguh jalur Singa Ngarai PUPR Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri. Singa Ngarai ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat tadinya nampaknya masih mendahului haluan jalur Panas Sabudra sahabat Hengki Prima Dayat Mardianto Manan Pendes Pau Angin Hulu dari Kecamatan Pangian. Pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal, meluncur sudah hanya Singa Ngarai yang berada di jalan sebelah kiri, membelah sudah nampaknya melintas pancang pemisah yang kelima. Berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir ini tampaknya Singa Ngarai PUPR Kuansing Blok Lemanting belum dapat diimbangi oleh haluan Panas Sabudra sahabat Hengki Prima Dayat Mardianto Manan Pendes yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan berhenti sudah mendayung anak pacuan kedua buah jalur. Tinggal berapa meter masuk sudah hilir yang kedua, segera berputar untuk merapat ke depan tribun dewan hakim. Baik, hilir kelima gagal dilepas. Hilir kelima gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir yang keenam, di mana hilir yang keenam saat ini adalah jalur Carano Cahayo Kohi Tigo Sailo dari Teratak Jering berhadapan dengan Cahaya Indah Ratu Kuantan berada di jalan sebelah kanan dari Banjar Lopak Kecamatan. Nah, begitu tampaknya dilepas dari awal pancang star, melewati sudah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan saudara-saudara sulit bedakan haluan manakah yang berada di depan. Ternyata tampaknya haluan jalur Cahaya Indah Ratu Kuantan dari Terlopa ini mampu sedikit mendahului haluan jalur dari Cahayo Koi Tigo Sailo yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang ketiga berada di depan kawasan pancang pemisah keempat yang tadinya memimpin sedikit demi sedikit haluan jalur Cahayo Koi Tigo Sailo dari Teratak Jering Kuantan Hilir Seberang mencoba berusaha tukkan haluannya dengan haluan jalur Cahaya Indah Ratu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan yang tadinya tertinggal ambil alih sudah kemenangan di depan pancang pemisah yang keempat. Berpacu di kawasan pancang pemisah kelima, kembali tampaknya haluan jalur Cahaya Koi Tigo Sailo masih berada di depan, tertinggal tipis tampaknya Cahaya Indah Ratu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Berpacu di kawasan pancang pemisah keenam, benar-benar tampaknya terjadi perlawanan yang begitu ketat. Masih dalam keadaan sementara memimpin Cahaya Koi Tigo Sailo yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Cahaya Indah Ratu Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat, hanya tinggal beberapa meter perjuangan bakal berakhir. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Bah, sudah dilepas tampaknya hilir yang ke-10 antara Langkah Siluman Buaya Danau berada di jalan sebelah kanan, Rajo Gumoryang PT di Tunggal Jaya Lestari berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan tampaknya
haluan janur. Langkah siluman buaya danau Kuantan Express yang berada di jalan sebelah kanan memimpin sudah di depan haluan jalur Rajo Gumaryang PT Dwi Tunggal Jaya Lestari yang berada di jalan sebelah kiri menjelang membelah pancang pemisah yang ketiga. Nah, sementara hilir yang ke-11 gagal dilepas. Nah, saudara-saudara, santai pergerakan anak pacuan langkah siluman buaya danau kuat di jalan sebelah kanan tercecer sudah haluan jalur Rajo Gumaryang PT Dwi Tunggal Jaya Lestari dari Kelurahan Denai yang berada di jalan sebelah membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang keempat di kawasan pancang pemisah yang kelima. Hanya anak pacuan dari langkah siluman buaya danau ini nampaknya tidak begitu melakukan sprint, tapi hanya dengan pendayung yang cukup santai kita lihat sampai membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, berada di depan pancang pemisah yang ke-6, langkah siluman buaya danau Kuantan Express meninggalkan sudah lawannya, masuk sudah hilir yang ke-10, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Diri grup dari Tanjung Medan berhadapan dengan Tuah Datuk Jubah Putih PT Kim dari Pesikayan berada di jalan sebelah kanan. Sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-13, Siposan Rimbo Maulana Bilal Muzaki, petunjuk mugrup dari Pau Angit, berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Rawang Udang Talontam Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Sang Jenderal Bintang 4 ini tampaknya meninggalkan sudah lawannya. Sementara hilir yang ke-12 saat ini Untung Sakato Tuah Nagori juga masih memimpin di depan haluan jalur Tuah Datuk Jukutia PT Kim dari Pesikayan yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Untung Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kiri terhadap haluan Jubah Putih PT Kim yang berada di jalan sebelah kanan membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang ke-5 berpacu di kawasan pancang pemisah yang ke-6 tidak begitu terjadi perlawanan yang ketat, tampaknya tipis saja tampaknya menjelang memasuki kawasan pancang pemisah terakhir. Untung Sakato masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakang yang ke-12, Siposan Rimbo Bilal Maulana Bilal Muzaki, petunjuk mugrup berada di jalan sebelah kiri apa dengan Rawang Udang dari Talontam Benai yang saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Santai-santai saja nampaknya Sang Jenderal Bintang 4 ini. Nah, saudara-saudara, tinggal beberapa meter perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, di belakangnya adalah hilir yang ke-14, Tupar Sawo Himbo Dusun RM Setia Kawan Rapi Famili dari Kepala Pulau Kuantan Hilir, berada dengan Gujang Gagah Tubalang Hitam dari Pulau Panjang Cerenti, berada di jalan sebelah kanan.
masih dalam keadaan memimpin sementara Upa Sayo Himbo Dusun RN Setia Kawan Rakti Panili dari kepala pulau sampai ke pertengahan pancang pemisah yang ke-6 atau kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para penyu sekalian serta para pendengar di mana saja Anda berada, hanya tinggal beberapa meter hilir yang ke-14 masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Di belakangnya adalah hilir yang ke-6 yakni Kubalang Panghulu Rajo berhadapan dengan Kibatan Nago Liar. Baik, kita dengarkan keputusan dewan hakim. Hilir ke-6 Cahayo Kogi 3 CLE dari desa Teratak Jering, Kecamatan Kuantan Hilir, seberang jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Cahaya Indah Ratu Kuantan dari desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Cahayo Kogi 3 CLE. Hilir ke-10 Rajo Gumoryang PT Dwi Tunggal Jaya Lestari dari desa Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Langkah Siluman Buaya Danau Kuantan Express dari Sitorajo Kari Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Langkah Siluman Buaya Danau Kuantan Express. Nah, saudara-saudara, hilir yang ke-16 Kibasan Nago Liar Lubuk Terentang masih berada ke depan menjelang membelah pancang komsa terakhir. Hanya tinggal beberapa meter masuk sudah, hilir yang ke-16 segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Baik, kita lupa dan kita kabur untuk hilir yang ke-13 Panglima Modo Bintang Nagori. 18 Panglima Modo Bintang Nagori dari Munsalo Kopa Gagak Hitam Udi Akol MM Pani dari Banuaran berada di jalan sebelah kanan dari kejauhan. Saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Gagak Hitam yang berada di jalan sebelah kanan memimpin sudah, tertinggal sudah Panglima Modo Bintang Nagori dari Munsalo Kopa yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, di depan pancang pemisah keempat tampaknya di luar dugaan prediksi para penonton, di mana banyak penonton tadinya memprediksi bahwa Panglima Modo Bintang Nagori akan mampu memenangkan Gagak Hitam Ude Akpol MM Pani. Ternyata tampaknya Gagak Hitam mampu meninggalkan haluan jalur Panglima Modo Bintang Nagori sampai membelah pancang pemisah yang ke-5, bahkan tercecer sudah haluan jalur Panglima Modo Bintang Nagori oleh Gagak Hitam Ude Akpol MM Pani yang berada di jalan ke-. Nah, saudara-saudara, tampaknya di pertengahan pancang pemisah yang terakhir berhenti sudah mendayung mulus berjalan-jalan Gagak Hitam Ude Akpol MM Pani. Di belakangnya hilir yang ke-19 Buah Rimbo Mambang Nansati Omar Mukhtar Pranat Sahabat Mardian Tomanan Henti Prima Hidayat SE Mandi De Pripapo di sponsor. Ah, bakal uang juga hadiah melihat mah. Berhadapan dengan Pendekar Sati Rontau Kuantan Goto Rajo. Nah, saudara-saudara, nampaknya banyaknya sponsor tidak menjamin untuk memimpin di depan. Saudara-saudara, tampaknya Pendekar Sati Rontau Kuantan tanpa ada sponsor mampu meninggalkan haluan jalur Buah Rimbo Mambang Nansati Omar Mukhtar Pranat Sahabat Mardian Tomanan Hengki Prima Hidayat SE sampai ke pertengahan pancang terakhir masih tertinggal. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk.
Nah, saat ini adalah hilir yang ke-22. Hilir yang ke-22. Kepiran sahabat Uni Sinurat. Berulangi, sopiran sahabat Uni Sinurat dari Saku ke Kecamatan Pangian berhadapan dengan prima dona pemuda Pancasila Mardian Tomanan sahabat Henki Prima Kayat berada di jalan sebelah kanan. Nah, saat ini memimpin tampaknya saudara-saudara di jalan sebelah kanan haluan jamur prima dona pemuda Pancasila Dr. Mardian Tomanan sahabat Henki Prima Hidayat yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah mampu mempertahankan kemenangan sementara ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas baru saja membelahkan melewati pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Tampaknya tidak ada pergerakan yang luar biasa dari kedua anak pacuan ini. Pergerakan-pergerakan santai saja yang diperagakannya. Nah, saat ini tampaknya membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di depan pancang pemisah yang keenam saat ini, masih berada di depan prima dona pemuda Pancasila Dr. Mardian Tomanan Henki Prima Hidayat SE. Santai saja tampaknya. Nah, coba tampaknya tim di pertengahan pancang pemisah yang terakhir dari prima dona pemuda Pancasila hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Saudara-saudara, kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-24. Harimau Pahing Alba Sporty sahabat Sardiono dari Probanjar Kari berada di jalan sebelah kiri. Pendekar Labuai MTS Negeri 1 Kuantan Singi Pangian berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, memimpin tipis di depan saat ini haluan jalur Pahing Alba Sporty sahabat Sardiono Pulau Banjar Kari yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Pendekar Labuai dari MTSN 1 Kuantan Singingi bangunan di bawah pimpinan Bapak Haji Supriyadi Oria Nasional dari Kabupaten Kuantan Singingi ini. Tetapi jauh mengambil jalan ke sebelah kanan, tertinggal tampaknya mulus perjuangan jalur Harimau Pahing Alpa Sporty sahabat Sardiono dari Probanjar Kari. Masuk hilir yang ke-24, silakan berputar dan merapat ke depan dewan hakim. Di belakangnya adalah hilir yang ke-25 di Gantung Ibu Kota di Sputar Kansing Datuk Panglima Dalam berada di jalan sebelah kiri, tertinggal masih oleh putri bungsu Jubalang Hitam IKKS Inhu yang berada di jalan sebelah kanan, hanya tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ke-25. Nah, untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darus. Kita lanjut dan kita kaper untuk hilir berikutnya. Hilir ke-27, Linggar Jati Jatendes Pulau Kumpai dari desa Pulau Kumpai berada di jalan sebelah kiri. Berhadapan dengan meriam Onggang Parau, ikatan pendayung kerajaan Kebun Durian dari kepala pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya membelah sudah melintas pancang pemisah yang ketiga.
berpacu di kawasan panjang Perisai yang keempat. Masih dalam keadaan sementara, meriam onggang parau ikatan pendayung penelitian kebun durian yang berada di jalan sebelah kanan. Sedikit saja, tipis saja memimpin. Walaupun nampaknya ketika membelah sudah panjang Perisai yang keempat, yang tadinya memimpin nampaknya kembali dapat disamakan oleh Linggar Jati 2 Kumpai yang berada di jalan sebelah kiri. Nampaknya ketika di pertengahan panjang Perisai yang kelima, kembali nampaknya hancur bisa kembali disamakan oleh meriam onggang parau ikatan pendayung kedatian kebun durian dari kepala pulau yang berada di jalan sebelah kanan yang tadinya tertinggal. Nah, kemampuan sudah melintas panjang Perisai yang kelima yang tadinya memimpin, kembali nampaknya halian jalur Lingkar Jati Jatan Desa Kupai yang berada di jalan sebelah kiri secara tipis saja melancur ke depan. Sementara tertinggal nampaknya kembali halian meriam onggang parau pendayung kereta yang kemudian berada di depan sedikit saja atau dengan bisa satu dua tiga masuk. Nah, sementara hilir berikutnya adalah hilir yang kedua. Hilir ke-28 adalah Silancar Air Teluk Pahing, Teluk Pahung Panian yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan 5 pihak kocuan Naguri Bayangkara Polsek Logas Tenggara Kondak Basamu Martius Ayam Potong dari perhentian ruas yang berada di jalan sebelah kanan. Ketika berada di depan kawasan panjang Perisai yang kelima, dalam keadaan sementara Silancar Air Teluk Pau yang berada di jalan sebelah kiri memimpin secara tipis saja atas halian jalur 5 pihak kocuan Naguri Bayangkara Polsek Logas Tenggara yang berada di jalan sebelah kanan pada sore ini masih dalam keadaan tertinggal. Haluan jalur Limo Piako yang berada di jalan sebelah kanan melejit kembali Silancar Air Teluk Pau yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini hampir saja karam kami kira, tetapi nampaknya berhenti sudah mendayung. Atlet perpatuan Silancar Air masih sudah hilir ke 28 segera berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir ke-29 dahulu jantan daun kompe Rudi Bangunan dari Benek Kecil berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Giriang-Giriang Terak Gonto Kuantan Keramat Gerdi Vespa dari Koto Tanuk yang berada di jalan sebelah kanan. Mendari juga si tukang tari di haluan jalur Kahuni Cantan Dano Kompe Rudi Bangunan yang berada di posisi jalan sebelah kanan ketika berada dalam posisi di depan kawasan panjang pemisa yang kelima. Masih saja dalam keadaan sementara tampaknya kalau Cantan Dano Kompe Rudi Bangunan sementara Giriang-Giriang Terak Gonto Kuantan Keramat Gerdi Vespa masih saja tertinggal yang berada di posisi jalan sebelah kanan pada saat ini. Nah, apanya usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Kahuni Jantan dan Kompe masih dalam keadaan sementara mereka memimpin berada di depan di kawasan panjang pemisah yang terakhir tinggal berapa meter tentunya perjuangan akan segera berakhir. Namun berhenti sudah anak pacuan atlet perpacuan dari Giriang-Giriang Terak Gonto Kuantan masuk sudah hilir ke-29. Baik, kita lanjutkan untuk meliput mengcover hilir berikutnya, hilir ke-35. Hilir ke-35 sudah dilepas. Dua Pakato Panglimo Jangku Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Kuantan Tengah berada di posisi jalan sebelah kiri. Berhadapan dengan Raja Laut Pandawa 5 Motas Bersaudara Sungai Seria dari Kuantan Hilir Seterang. Berada di posisi jalan sebelah kanan pada seni, berada di depan kawasan panjang pemisah yang ketiga pada saat ini. Berdiri juga tukang tari Raja Laut Pandawa 5 Motas Bersaudara yang berada di jalan sebelah kanan menandakan isyarat bahwa mereka memang sudah berada di depan. Tertinggal sudah dua Sakato Panglimo Jangku Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini membelah sudah melintas panjang pemisah yang keempat berpacu terus pada saat ini pasukan kekuasaan panjang pemisah keempat pada saat ini dalam keadaan sementara apanya dapat dipertahankan oleh haluan Raja Laut Pandawa 5 Motas Bersaudara yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Sementara dapatnya anak pacuan daripada Tua Sakato Panglimo Jangku Kelurahan Simpang 3 ini tidak
mau putus asa, tidak patah arang, mereka berusaha sekuatnya untuk kembali menyamakan dengan haluan jalur. Raja Lepan bawa 5 motas bersaudara yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya haluan jalur dari Raja Lepan bawa 5 motas bersaudara masih saja terdepan ketika berada di depan kawasan panjang panjang kelima perasaan ini. Membelah sudah melintas panjang perasaan yang kelima masih dalam keadaan sementara tertinggal, bahkan masih semakin jauh tertinggal haluan daripada kuasa kata Panglima Jangku. Kelurahan Ketiga yang berada di jalan sebelah kiri bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan Raja Laut Pandawa 5 motos bersaudara dari Sungai Suriak yang berada di jalan sebelah diikuti oleh anak pacuan dari kuasa kata Panglima Jangku. Untuk sudah hilir ke 35 segera berputar berapat ke depan Dewan Hakim. Berikutnya hilir ke 36. Hilir ke 36 pendekar muda Tanjung Tuan penerbit Erlangga dari ujung Tanjung berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Dewa Ruki Arung Sabunga Pulau Sipan Iduman yang berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya benar-benar tercecer nampaknya haluan jalur pendekar muda Tanjung Tuan penerbit Erlangga dari ujung Tanjung Kecamatan Benai yang pada saat ini masih tertinggal oleh haluan jalur Dewa Ruki Arung Sabunga Pulau Sipan Iduman. Sementara anak pasien pendekar muda Tanjung Tuan penerbit Erlangga ujung Tanjung Kecamatan Bene atau dari Segerakun Kecamatan Bene ini berhenti sudah mendayung, pertanda dia sudah menyerah atas jalur atau ada pasien Dewa Ruki Arung Sumudra. Masih sudah hilir ke 36 segera berputar berapat ke depan Dewan Hakim. Di belakangnya hilir ke 37 hilir ke 37 di mana Alam Cahaya Tuan Agoi dari Putra Mandiri Grup Datuk Panglima Dalam Inspektorat Kuan Sing berisi kakak yang berada di jalan sebelah kiri kempar Alam Tuan Agoi Datuk Panglima Dalam Banjar dan Sigo Inuman nampaknya berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan sementara membelah sudah tadinya kawasan Pancang Pemisah dalam ayam kelima. Nampaknya di pertengahan Pancang Pemisah yang terakhir haluan jalur dari Alam Cahaya Tuan Agoi Putra Mandiri Grup Datuk Panglima Dalam Inspektorat Kuan Sing memimpin secara meyakinkan bahkan berhenti sudah mendayung memberikan jalan lurus kepada Alam Cahaya Tuan Agoi masuk sudah hilir ke 37 sementara hilir ke 38 nampaknya terjadi tadinya musibah karam hilir ke 38 hilir ke 38 Garuda Emas RM Pani Bukit Tijo Kampung Medan Kelantan Hilir berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Terminal Emas Sungai Pembang Rawang Ombuang Kuatan Hilir Seberang yang berada di jalan sebelah kanan pada sini di posisi pertengahan panjang perisai yang kelima di mana musibah karam ini terjadi atas haluan jalur Garuda Emas RM Pani PT Bukit Tijo Kampung Medan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kita liput hilir ke 39 Tua Selamat Datuk Malik Ome dari Tanjung Kuantan Hilir Seberang berada di dalam Selamat Kiri sementara Raja Tunggal Rimbo Binuang Datuk Malimu Dalam berada di jalan sebelah kanan dengan benar-benar meyakinkan dengan gaya yang santai saja haluan dari Raja Tunggal Datuk Malimu Dalam ini sudah berada di depan masuk sudah segera berputar rapat ke depan Dewan Hakim untuk menentukan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke 44 hilir ke 44 sudah dilepas di hulu panjang awal di mana kedua jalur ini masih berusaha untuk mendahului haluan lawan tetapi ketika berada di depan kawasan panjang pusat kedua belum terlihat haluan mana yang mendahului tetapi di sebelah kiri nampaknya Tua Keramat Selang Soko Bayangkara Polsek Pranap Omar Maksa Pranap Dodi Rawan Bako Joni nampaknya tampil ke depan walaupun sedikit saja sementara tertinggal Kedung Kuatkan Sahabat Dr. Madianto Manan Jatuh Lelo Bangun Henki Primah DRSE dari Tanah Bekali yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini nampaknya ketika berada di depan kawasan panjang pemisah yang ketiga pada saat ini masih dalam keadaan sementara berdiri sudah menari sesukan sekali dari anak pacuan di haluan jalur pasukan Tua Keramat Selang Soko Bayangkara Polsek Pranap Omar Masa Pranap Dodi Rawan Bakrojo menandakan haluannya
telah berada di depan, meluncur ke depan, tertinggal kedung kuatkan sahabat Dr. Martian Temanang Datuk Lelo Bangun dan Henki Rumah Dayat Tanah Bekali Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan sementara. Pada sore ini nampaknya membelah juga panjang pemisah yang keempat pada saat ini, berkatin kelasan panjang pemisah yang kelima semakin meluncur ke depan, semakin meluncur ke depan. Kalian keluar suas remat sekarang Joko Bayangkara Polsek Pranap, Omar Musa Pranap, Budi Irawan Bako Jodan Pranap yang berada di posisi jalan sebelah kanan, sebelah kiri, sementara semakin tertinggal. Kalian keluar kedua kuantan sahabat Dr. Madian Temanan Jatil Elo Bangun di Prima Dayat yang berada di jalan sebelah kanan dari Tanah Bekali ini. Pada saat ini baru saja melintas membelah panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang terakhir. Nampaknya tua keramat sekarang Joko Bayangkara Polsek Pranap ini semakin berada di depan, walaupun terjatuh di tukang tari yang berada di depan, sementara nampaknya berhenti sudah mendayung. Alat hilir yang cepat lompat masuk juga segera berputar rapat ke Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, sementara di belakangnya hilir ke 45 Cek Lasa untuk jadi seberang Pulau Busuk Inuman Sultan Sati Bakung Batua Pulau Baru Kuatan Hilir seberang berada di posisi jalan sebelah kanan sebelah tiga kawasan panjang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara. Kalian jalur dari Sultan Sati Bakung Batua Pulau Baru yang berada di jalan sebelah kanan unggul nampaknya memimpin atas salon jalur dari Cek Lasa untuk jadi seberang Pulau Busuk yang berada di posisi jalan sebelah kiri ketika mereka berada bahkan membelah sudah panjang pemisah yang keempat tentunya akan berpacu dan berpacu pada saat ini di kawasan panjang pemisah yang kelima masih dalam keadaan sementara dipertahankan oleh haluan jalur Sultan Sakti Bakung Batua. Kembali nampaknya Sultan Sakti Bakung Batua kembali mungkin akan memperlihatkan kemuliaan dan ketangguhannya karena beberapa tahun lalu mereka sudah pudar dimakan masa, mereka tidak terlengar lagi. Pada saat ini muncul kembali ke permukaan, meninggalkan haluan jalur Cek Lasa untuk jadi seberang Pulau Busuk Inuman yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara nampaknya santai kembali pergerakan atlet perpacuan dari Sultan Sati Bakung Batua, penanda bahwa mereka memang sudah berada terdepan. Bahkan pada saat ini, walaupun berusaha anak pacuan Cek Lasa untuk jadi untuk kembali menyamakan haluan, tetapi masuk sudah hilir ke 45 segera berputar rapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara penonton dan para pemirsa sekalian, kita lihat dan kita kabar untuk hilir yang ke-48 Radio Bidang RATV Dukcapil Kancing dan Padang Tanggung Kecamatan Pangian. Sang tuan rumah harus hilir sendirian karena cahaya peteran Dukcapil Pangian sampai pemanggilan yang terakhir tampaknya tidak hadir di arena pacu tepian Radio Pangian ini. Nah, sehingga Radio Bidang sang juara bertahan tepian Radio Pangian ini tampaknya akan melenggang melaju ke hari yang kedua. Di belakangnya adalah Putri Panji Tuah Bukit Tabandang, Pati Pamili,
NM Pani CP Bukit Tigo, Kampung Medan yang berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan ombak nyalo Simsu Olang dari Pulau Tengah Pangian, berada di jalan sebelah kanan, memimpin saat ini tampaknya Simsu Olang. Namun sudah bertahan lama, sebelah panjang pemisah yang kelima, terancam sudah haluan jalur ombak nyalo Simsu Olang yang berada di jalan sebelah kanan. Putri Panji, buah bukit kebandang, tampaknya hampir mampu menyamakan haluannya di pertengahan panjang pesan terakhir. Terancam sudah tampaknya ombak nyalo Simsu Olang masih berada di depan. Tertinggal masih Putri Panji, bukit kebandang saat ini saudara-saudara masih. Silakan berputar dan merapat ke Pak Dewan Hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-50, di mana pendekar tayangan Lukita Mak petunjuk Mogrup Sahabat Henki Tema Hidayat SE dari pembatang berada di jalan sebelah kiri, berada dengan Tuah Meriam Benteng Keramat Ram Sarah Tony Irawan Basarojo, Brigjen Pol Haji Raja Haryono dari Pemat Penteng berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini Tuah Meriam Benteng Keramat yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan pendekar kayangan Lukita Mar petunjuk Mugrup Sahabat Henki Mahaida FSC yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, jumlah sudah panjang pemisahan terakhir berpacu di kawasan panjang pemisahan ke-6. Tampaknya haluan jalur Tuah Meriam Benteng Keramat Ram Sarah Dodi Irawan Bakawojo Brigjen Pol Haji Raja Haryono masuk sudah segera berputar apa di depan Dewan Hakim, di mana hulu pertama Selasar Bumi Tuah Nagori Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan lancang kuning rantai Kuantan Datuk Panglima Dalam dari Pulau Panjang Hilir berada di jalan sebelah kiri saudara-saudara. Nah saat ini tampaknya sudah di depan panjang pemisah yang kedua, saat ini akan memasuki kawasan panjang pemisah yang ketiga. Saat ini masih memimpin di depan lancang kuning rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam dari Pulau Panjang Hilir haluan jalur Selasar Bumi Tuah Nagori Raja Ponsel dari jalur patah kereta air hitam yang di jalan sebelah kiri. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur lancang kuning rantau Kuantan Datuk Panglima Dalam akan mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan pasti saudara-saudara. Nah saudara-saudara, di belakangnya masih dipanggil hilir yang ketiga, berdiri sudah sekundang tari yang berada di haluan jalur lancang kuning rantau Kuantan saudara-saudara, menandakan haluannya telah berada di haluan jalur lawan. Nah akankah kemenangan ini mampu dijadikannya sebagai tiket melaju ke hari yang kedua? Masih kita tunggu saudara-saudara, segera akan melewati panjang pemisah yang kelima, tertinggal jauh sudah Selasar Bumi Tuah Nagori Raja Ponsel dari jalur patah terkait yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah memang benar-benar tangguh jalur lancang kuning rantau Kuantan ini untuk dihadapkan dengan jalur Selasar Bumi Tuah Nagori Raja Ponsel. Tertinggal sudah, bahkan tercecer sudah menjelang membelah panjang ponsel terakhir. Masuk sudah hilir yang pertama, sudah berputar dan di depan Dewan Hakim. Jalan Stasi Rantau Batuah, Kota Inuman, Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kiri. Sembaran orang pulai sahabat Henki Prima Hidayat SE, Tanak Dek Martian Tomanan berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah panjang pemisah yang kedua pada saat ini. Tidak jauh berbeda perbedaan haluan kedua buah jalur. Memasuki kawasan panjang pemisah yang ketiga, berdiri sudah di sidang tari sembaran orang pulai sahabat Henki Prima Hidayat SE, Tanak Marjan Tomanan
dari Rawang Binjai Kecamatan Pangean sampai ke depan panjang pemisah yang ketiga, menandakan haluan jalurnya berada di depan, meninggalkan sudah haluan jalur Jalang Sati Rantau Batua Koto Inuman Kecamatan Inuman. Kendati tampaknya ditempel secara ketat oleh haluan jalur Jalang Sati Rantau Batua Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kiri, tampaknya masih dalam keadaan sementara. Gembaran ulang mulai sahabat Hengki Prima DNSE Tanak Martianto Manan dari Rawang Binjai Kecamatan Pangean masih berada di depan. Tertinggal masih Jalang Sati Rantau Batua Koto Inuman Kecamatan Inuman yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan panjang pemisah yang keempat, memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima. Tampaknya Jalang Sati Rantau Batua mencoba untuk mengurangi jarak ketertinggalannya oleh haluan jalur gembaran Olang Pulai sahabat Hengki Prima DNSE Tanak Martianto Manan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, gembaran Olang Pulai sahabat Hengki Prima DNSE Tanak Martianto Manan berada di depan. Tertinggal masih Jalang Sati Rantau Batua Koto Inuman Kecamatan Inuman sampai ke pertengahan panjang pemisah yang terakhir. Nampaknya sprint tinggi dilakukan oleh anak pasukan daripada sembarang Olang Pulai sahabat Hengki Prima DNSE Tanak Martianto Manan masuk sudah hilir yang ke-8. Setelah di belakangnya adalah hilir yang ke-9 White Nayan Lulang Untung Datua Panglima Dalam DM Group Sisian Akan Lubuak Balanti Datua Panglima Dalam berada di jalan sebelah kanan. White Nayan Manulang Untung Datua Panglima Dalam masih berada di depan. Sisi saja Sisian Akan Lubuak Balanti masuk. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-11 Wah Putri Mandi Sikayang Ome Pulau Gerjang Kecamatan Kuantan Hilir Luhur Sakti Kodam Nagogi dari pengalian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini membola sudah panjang pemisah yang keempat, memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima. Tampaknya berada sudah di depan haluan jalur Tua Putri Mandi Sikayang Ome dari Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir, meninggalkan sudah haluan jalur Luhur Sakti Kodam Nagogi dari pengalian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang sampai ke depan panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang terakhir. Tampaknya masih dalam keadaan sementara Buah Putri Mandi Sikayang Ome di Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir eksis sudah di depan, meninggalkan haluan jalur Luhur Sakti Kodam Nagogi dari pengalian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Apanya Tenti sudah mendayung kedua buah jalur, masuk sudah hilir yang ke-11. Arahkan tenangan anda ke hulu panjang awal. Hilir yang ke-17 sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu panjang awal. Raja Mudo Cahaya Prabot Pekan Baru sahabat Martianto Manan Hengki Prima DNSE dari Pulau Deras Kecamatan Pangean berada di jalan sebelah kiri. Dua Intan Gelendang Mayang Gunung Kesiangan Kecamatan Benai berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah panjang pemisah yang ketiga. Panjang pemisah yang kedua maksud kami, tampaknya berdiri sudah di tukang tari Raja Muda Cahaya Prabot Pekan Baru sahabat Martianto Manan Hengki Prima DNSE yang berada di jalan sebelah kiri, menandakan haluan jalurnya berada sudah di depan sampai ke pertengahan panjang pemisah yang kedua, membelah dan melewati sudah panjang pemisah yang ketiga. Pada saat ini tampaknya masih dalam keadaan sementara Raja Mudo Cahaya Prabot Pekan Baru sahabat Martianto Manan Hengki Prima DNSE dari Pulau Deras Kecamatan Pangean masih berada di depan. Tertinggal masih Wah Intan Selendang Mayang Gunung Kesiangan Kecamatan Benai, membelah sudah panjang pemisah yang keempat, memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima. Pada saat ini akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Raja Muda Cahaya Prabot Pekan Baru sahabat Martianto Manan akan mampu dipertahankannya menjelang menembus panjang pemisah yang terakhir? Yang jelas pada saat ini masih dalam keadaan
berada di depan Raju Mudo Cahaya Prabot Pekan Baru Sahabat Mardian Tomaran Tengki Prima HDSC atas saluran jalur tua Intan Selendang Mayang yang berada di sebelah kanan perogen ini. Tampaknya melenggok-lenggok sudah di tukang sari yang berada di aluan jalur Raju Mudo Cahaya Prabot Pekan Baru Sahabat Mardian Tomaran Tengki Prima HDSC. Tampaknya masuk sudah hilir yang ke-17. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-20 Nyang Kuantan Cahaya Negeri Raja Ponsel Kampung Baru Kecamatan Gunung Suar Pahlawan Kuantan Cahaya Kuantin Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Tampaknya yang juara Pasijar Pertak Ngetepian Narasa 2018 harus dipermalukan oleh Nyang Kuantan Cahaya Negeri Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah sini. Masih dalam keadaan berimbang Nyang Kuantan Negeri ada di depan, itu saja tampaknya. Jangan tinggal beberapa meter ke depan. Masuk. Akan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Pasar ini membawa sudah panjang pemisah yang kedua. Tidak jauh berbeda tampaknya. Aluan kedua buah jalur hilir yang ke-30 membelah dan melewati sudah panjang pemisah yang kedua pada saat ini. Dari kejauhan tampaknya berada sudah di depan aluan jalur cahaya baru Pareman 2 Kuantan Singi dari Sukaping Kecamatan Pangean yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah aluan jalur lompatan Dubalang Kucing Hitam di Danau Kecamatan Kuantan Hilir Keberang sampai ke depan panjang pemisah yang ketiga. Nampaknya ditempel secara ketat oleh haluan jalur lompatan Dubalang Kucing Hitam di Danau Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Masih dalam keadaan sementara, Cahaya Baru Pareman 2 Kuantan Singi berada di depan. Tertinggal masih lompatan Dubalang Kucing Hitam dari Danau Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Pembelah sudah panjang pemisah yang keempat. Nah, tampaknya yang tadinya tertinggal lompatan Dubalang Kucing Hitam berusaha untuk ambil alih kemenangan sementara di depan haluan jalur Cahaya Baru Pareman 2 Kuantan Singi yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, tampaknya ambil alih sudah kemenangan sementara lompatan Dubalang Kucing Hitam yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan panjang pemisah yang kelima memasuki kawasan panjang pemisah. Lompatan Dubalang Kucing Hitam masih berada di depan. Tertinggal sudah haluan jalur cahaya baru Pareman 2 Kuantan Singi yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke pertengahan panjang pemisah yang terakhir. Yang jelas pada saat ini masih berada di depan lompatan Dubalang Kucing Hitam. Tidak sedang saudara tinggal beberapa meter ke depan. Nah, masuk sudah hilir yang ke-30. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-31 Putri Bungsu Selang Popo Sahabat Jodi Jirawan Baka Gojo CMB Pekan Baru dari Kota Tua Batang Pranam Indra Jiri Hulu Panglimo Sati Soar berada di jalan sebelah kanan mana tampaknya masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur Panglimo Sati Soar yang berada di jalan sebelah kanan. Putri Bungsu Selang Popo Sahabat Jodi Jirawan Baka Gojo sentuh saja di depan kendati tampaknya apa yang terjadi. Masuk sudah hilir yang ke-31 akan berputar dan merapat di depan dewan hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-32 Panjang Sati Rimbo Bunian Sri Argason dari Kota Gari Kecamatan Kuantan Tengah berhadapan dengan Olang Buat Sahabat Idam Khalid tampaknya terlalu menyeser panjang tadi kami kira bergerak santai saja. Napa cuan dari Olang Buat Sahabat Idam Khalid. Baik, kita dengarkan keputusan dewan. Hilir pertama Selasar Bini Tua Nagori Raja Ponsel dari jalur patah terata air hitam Sentajo Raya jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lancang Kuning Rantau Kuantan Datuk Panglimo Dalam dari Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman jalan sebelah kanan yang menang adalah Lancang Kuning Rantau Kuantan. Hilir ke-8
Jalang Sati Rantau Batua dari Koto Inuman Kecamatan Inuman Jalan sebelah kiri berhadapan dengan tembaran Olang Kunai Sahabat Hengki Prima Hidayat Sanak Dr. Mardianto Manan MM dari Rawang Binjai Kecamatan Pangean Jalan sebelah kanan yang menang adalah tembaran Olang Kunai Ilir Kesembilan Tuah Inayan Mandulang Untung Datuk Panglima Dalam ZM Group dari Pulau Aro Kuantan Tengah Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Titian Akar Lubuk Pelanti Datuk Panglima Dalam Kalista Energi Yetno Giring Batam dari Desa Kenali Kuantan Mudik Jalan sebelah kanan yang menang adalah Tuah Inayan Mandulang Untung. Ulir ke-11 Tuah Putri Mandi Sikayang Ome dari Desa Pulau Kijang Kuantan Hilir Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Luhur Sakti Kodam Nagori dari pengalihan Kuantan Hilir seberang jalan sebelah kanan yang menang adalah Tuah Putri Mandi Sikayang Ome. Baik, yang hilir ini adalah hilir yang ke-34 Dodong Bakotat Pendeso Angit Sahabat Hengki Prima Hidayat SE Bardian Tomanan dari Pau Angit Kecamatan Pangean ada di jalan sebelah kiri Panglima Gajah Putih Desna Kerkuan Sing dari Sebing Tinggi Kimandola Kecamatan Benai Rada di jalan sebelah kanan tampaknya berada sudah di depan Dodong Bakotat Pendeso Angit Sahabat Hengki Prima Hidayat SE dari Pau Angit Kecamatan Pangean yang berada di jalan sebelah kiri tertinggal sudah Panglima Gajah Putih Desna Kerkuan Sing Sebing Tinggi Kimandola Kecamatan Benai yang berada di jalan sebelah kanan sampai ke pertengahan panjang pemisah yang terakhir nampaknya berarti sudah mendayung kedua anak perpacuan daripada hilir yang ke-34 masuk sudah silakan berdekat merapat di dewan hakim untuk pandangan mata berikutnya inilah dengan kami Jab Nyeri. Baik, terima kasih rekan Fadil yang sudah melaporkan dan mengkaper hilir demi hilir. Kembali kita liput hilir yang berikutnya adalah merupakan hilir yang ke-40 Lintah Jalang Sahabat Sardiono dari Ketapahan Kecamatan Gunung Kelar berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Peroja Indah Rawang Duri Rafli Family dari Kampung Tengah Kecamatan Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan sebelah tidak pertengahan panjang pembisa yang kelima nampaknya saudara-saudara masih dalam keadaan memimpin pada saat ini saudara-saudara Lintah Jalang Sahabat Sardiono yang berada di sebelah kiri namun ditempel secara ketat oleh haluan jalur nampaknya Peroja Indah Rawang Duri dari Kuantan Hilir ini saudara-saudara nyaris tidak bisa kita bedakan begitu melewati panjang pembisa yang kelima masih di dalam keadaan berimbang saat ini saudara-saudara tidak bisa kita bedakan jalur manakah yang lebih memimpin di pertengahan panjang pembisa yang keenam ini masih dalam keadaan sama memang betul-betul dalam keadaan berimbang nyaris tidak bisa kita bedakan dengan kasat mata. 9 detik lagi akan melewati garis sini 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang ke-40 silakan berputar dan merapat ke depan dewan hakim di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-41 selendang bawa bukit keramat PT Jemarifa dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tua Dubalang Rosi Raja Bereng dari Pulau Komang Sentajo Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan melewati sudah panjang pembisa yang kelima masih dalam keadaan memimpin sementara ini selendang bawa bukit keramat PT Jemarifa dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Tuar atas haluan jalur Tua Dubalang Raja Bereng dari Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya nampaknya berhenti tidak mendayung kedua buah jalur ini segera masuk sudah hilir yang ke-41 silakan berputar dan merapat di depan tribun dewan hakim di belakangnya adalah ke-42 hilir yang ke-42 bintang muda Canang Nagori PT Gemaripa Semesta dari seberang sungai Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Atom Dekarina Motor Kembar Travel Group dari Simandola Benai berada di pertengahan panjang pembisa yang terakhir masih dalam keadaan memimpin sementara ini Atom Dekarina Motor Simandola ini apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan ditempel secara ketat oleh bintang muda ini masuk sudah hilir yang ke-42 silakan berputar dan merapat ke depan tribun hakim untuk mendengarkan pengumuman dewan hakim. Baik para penonton dan para pengunjung sekalian, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang star.
Sah sudah dilepas oleh panitia melepas di hulu Pancangsar, yakni hilir yang ke-47, Lancang Keramat Sironggo Inai, dari desa Pulau Lancang Simendolak Kecamatan Benai, berada di posisi jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Raja Ketua Ratu Emas Sibuk Dora Kuanting, dari seberang taluk hilir, Kuantan Tengah yang berada di posisi jalan sebelah kanan, melewati sudah Pancang Pandisah yang kedua. Pertengahan Pancang Pandisah yang ketiga masuk kami, nampaknya jalur yang berada di sebelah kanan memimpin sudah untuk saat ini saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh hanya jalur Raja Ketua Ratu Emas Budi Spora Kuanting ini, ataukah sebaliknya jalur yang panjang Keramat Sironggo Inai dari Pulau Lancang Semendola ini yang akan ambil alih kemenangan, bahkan sampai sekarang ini ke Pancang Pandisah yang ketiga masuk kami di pertengahan Pancang Pandisah yang ketiga masih dalam keadaan memimpin nampaknya haluan jalur yang berada di sebelah kanan Raja Ketua Ratu Emas Budi Spora Kuanting ini. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish membelah sudah Pancang Pandisah yang keempat saudara-saudara? Masih dalam keadaan memimpin saat ini Raja Ketua Ratu Emas Budi Spora Kuanting ini atas haluan jalur Lancang Keramat Sironggo Inai ini melewati pertengahan Pancang Pandisah yang kelima pada saat ini masih dalam keadaan memimpin jalur yang berada di posisi jalan kepasangan Raja Ketua Ratu Emas Budi Spora Kuanting, namun ditempel secara ketat oleh haluan jalur yang berada di sebelah kiri Lancang Keramat Sironggo Inai dari Pulau Lancang Semendola Tengah ini. Akankah mampu dikesamakan? Namun nampaknya masih dalam keadaan eksis memimpin di depan haluan jalur Raja Ketua Ratu Emas Budi Spora Kuanting yang berada di jalan sebelah kanan ini. Nampaknya dengan santai sudah ayunan dayung dari pendayung Raja Ketua Ratu Emas ini. 1, 2, 3 masuk ke dahulu yang ke-47. Di belakangnya kita lihat ini yang ke-51, Raja Rimbo Kumayang Sumatera yang cipu Mahidari SE dari Pulau Ungu Kecamatan Benai jalan sebelah kiri berhadapan dengan Juragan Kuantan 2024 Inspektorat Kuanting dari seberang gunung Kecamatan Gunung Kuar berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya memimpin saat ini Juragan Kuantan 2024 ini masuk sudah hilir yang ke-51. Silakan berputar merapat ke depan dengan hakim untuk mendengarkan dan dewan hakim. Pembunuh tolong serok ketua Datuk Panglima Dalam dari Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan pendekar panjang Bukit Cikuntur dari Pisang Berebus Kecamatan Gunung Tuar berada di posisi jalan sebelah kanan pada saat ini membelah sudah Pancang Pandisah yang kedua. Sekali ini pertengahan Pancang Pandisah yang ketiga masih dalam keadaan memimpin nampaknya saudara-saudara pendekar panjang Bukit Cikuntur dari Pisang Berebus atas haluan jalur pembunuh tolong serok ketua Datuk Panglima Dalam dari Pulau Panjang Hulu Inuman ini. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh jalur pendekar panjang Bukit Guntur dari Pisang Berebus Gunung Tuar ini? Tentu kita masih menunggu membelah sudah Pancang Pandisah yang ketiga masih dalam keadaan memimpin pada saat ini saudara-saudara. Jalur pendekar panjang Bukit Guntur dari Pisang Berebus Gunung Tuar ini atas kalian jalur pendiri tolong serik ketua Datuk Panglima Dalam dari Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman. Pada saat ini, pertengahan Pancang Pandisah yang keempat masih dalam keadaan berpatu di Pancang Pandisah yang keempat masuk kami. Wah! Yang tak tinggal jalur. Pendekar panjang di Bukit Guntur memimpin. Sekarang nampaknya haluan jalur sembunyi tolong serik ketua Datuk Panglima Dalam mampu mengalihkan keadaan, mampu membalikan keadaan, mampu menyamakan bahkan ambil alih kemenangan. Sembunyi tolong serik ketua Datuk Panglima Dalam memang betul-betul dalam keadaan memimpin. Sebentar lagi akan melewati Pancang Pandisah yang kelima, masih memimpin nampaknya. Sembunyi tolong serik ketua Datuk Panglima Dalam atas haluan jalur pendekar panjang di Bukit Guntur ini. Akankah kemenangan sementara oleh sembunyi tolong ini mampu dipertahankan? Pertengahan Pancang Pandisah yang keenam masih dalam keadaan memimpin. Sembunyi tolong serik ketua Datuk Panglima Dalam Pulau Panjang Hulu ini atas haluan jalur pendekar panjang di Bukit Guntur. Apakah kemenangan ini mampu ditembus sampai ke garis ini? Tentunya 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang ke-52. Silakan berputar dan merapat ke depan dewan hakim. Hilir yang kelima saat ini adalah Keramat Tuah Nagori berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan
lompatan keramat sungai Kurakan DPM PTSD Kuantung Pelukahan Kuantan Hilir dah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan di bawah teriknya sinar mentari, sulit kami bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Namun dari kejauhan terlihat sudah haluan jalur lompatan keramat sungai Gorakan DPM PTSD langsung dari pelukahan memimpin tipis di depan oleh haluan jalur keramat tua Nagori Pulau Bangkupah yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan ini akan mampu dipertahankan sampai menembus ke pancang finish oleh lompatan keramat sungai Gorakan untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini masih bertarung di depan pancang pemisah yang keempat. Demi sedikit haluan jalur keramat tua Nagori kurangi jarak kekalahan dan ketertinggalannya dari haluan jalur keempatan keramat sungai Gorakan DPM PTSD Kuansi yang berada di jalan sebelah kanan pancang pemisah yang kelima kawasan pancang 6 saat ini. Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara keramat sungai Gorakan DPM PTSD Kuansi dari pelukahan masih berada di depan, hanya tinggal beberapa meter. Masuk tidak, hilir yang kelima segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Sementara hilir yang ketujuh, Banser Kuantung dari Pulau Sipat berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tua Seri Dubalang Laju, sahabat Mardiono, Kopi Calino, Kopi Cagonti dari pintu Gobang Kari, berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini Tua Kongi Dubalang Laju, sahabat Cardiono Inokopi Cionti yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur Panter Kuansi yang berada di jalan sebelah kiri membelah dan melewati sudah pancang pemisa yang kelima. Dua jalur berhenti mendayung mulus perjuangan jalur Tua Kongi Dubalang Laju, sahabat Cardiono Inokopi Cionti menembus ke garis finish tanpa perlawanan dari jalan sebelah kiri. Hilir 26 Putri Onangan Paduko Sari dari Koto Cerenti berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pilih Alam Cahaya Nagori Pol Putih Damkar Juragan Kopa dari Jaya Kopa Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, haluan kedua buah jalur tampaknya tidak jauh berbeda antara haluan jalur Putri Onangan Paduko Sari dengan Pilih Alam Cahaya Nagori Pol Putih Damkar Juragan Kopa dari Jaya Kopa yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, Kile Alam Cahaya Nagori saat ini mulai memimpin di depan pancang pemisah yang ketiga, tepatnya di kawasan pancang pemisah yang keempat. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Kile Alam Cahaya Nagori Pol PT Damkar Juragan Kopa akan mampu mempertahankan kemenangan sementara ini sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari yang kedua? Saudara-saudara, tampaknya keberadaan haluan jalur Putri Onangan Paduko Sari yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya dari haluan jalur Kile Alam Cahaya Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Memelak juga pancang pemisah kelima, berpasti di kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini. Saudara-saudara,
masih berada di depan sini alam cahaya Nagori PT Damkar Juragan Kopas yang berada sebelah kanan, tinggal beberapa meter perjuangan buat jalur bakal terakhir masuk sudah hilir yang ke-26 segera berputar dan merapat di depan Duman Hakim. Yang di belakangnya adalah hilir yang ke-33 Pangeran Hilir Rantau Kuantang Datuk Panglimo Dalam Putra Mandiri Grup dari Teluk Pau berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan 9 langkah Putri Samudra Banjar Denai berada di jalan sebelah, terancam haluan jalur Pangeran Hilir oleh 9 langkah kali ini saudara-saudara. Pangeran Hilir Rantau Kuantang tertinggal masih tipis saja, masuk! Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Selanjutnya yang kita saksikan adalah hilir yang ke-15 di mana hilir yang ke-15 adalah Suah Keramat Bukit Embun CP Cucu Mafia Bersaudara Dodi Irawan Bakawojo, sang juara bertahan event nasional tahun 2023 yang lalu berhadapan dengan Sultan Nanggarang Suah Nagori Muhammad Amru Batang Moncak Sentral Sahabat Martianto Manan Hengki Prima Hidayat SE Lapau Naufal dari Pulau Kumpai Pangean berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, tampaknya Tua Keramat Bukit Embun berada sudah di depan, tertinggal Sultan Nanggarang yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Nah saudara-saudara, akankah kemenangan sementara Bukit Embun, Suah Keramat Bukit Embun ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tetap yang karam jalurnya diluruskan, tetap saja jalurnya diluruskan, tetap berpegangan di jalur, jangan ada yang meninggalkan jalur karena orang sedang berpacu. Jalurnya diluruskan, menunggu regu penolong datang, anak pacuan jangan ada yang meninggalkan jalur. Nah, terima kasih Laskar Mudo Parisai Nagori Mantiah Batua dari Jake ke garis finish. Silakan berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Panglimo Gagak Hitam Sungai Onangan Duo Sajalan Sahabat Iwan Toki dari seberang Pulau Busuk Inuman berada di jalan sebelah kiri, berada dengan Limpato Keramat Tiko Muaro Datua Panglimo Dalam dari Kampung Baru berada di jalan sebelah kanan, sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah saudara-saudara, saat ini berada di jalan sebelah kiri adalah Panglimo Gagak Hitam, sedangkan di sebelah kanan Limpato Keramat Tiko Muaro. Nah akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Limpato Keramat Tiko Muaro ini akan mampu mempertahankan kemenangan sementara sampai ke depan pancang pemisah terakhir? Nah saudara-saudara, yang tadinya tertinggal tampaknya Panglimo Gagak Hitam yang berada di jalan sebelah kiri sedikit demi sedikit mulai nampaknya memimpin di depan haluan jalur lompatan Keramat Tiko Muaro, Limpato Keramat Tiko Muaro yang berada di jalan sebelah kanan. Namun sayang sedikit agak membelok. Nah,
Limpato Keramat Tigo Maro kembali nampaknya ambil alih kemenangan di depan haluan jalur Panglimo Gagak Hitam Sungai. Penangan yang berada di jalan sebelah kiri hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Hanya tinggal pernah masuk sudah. Hilir yang ke-46. Panini di Pulau Madinah berada di jalan sebelah kiri. Berada penangan merah hingga kopi dari hati Mahilindo Group dari bawah Kecamatan Kondang Tengah berada di jalan sebelah kanan. Sementara di belakangnya diikuti oleh Buaya Danau berada di jalan sebelah kanan. Dua Putri Mambang Lino Omar Mukhtar Pranak berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, sementara ini yang ketiga tampaknya merah tiga yang berada di jalan sebelah kanan memimpin sudah di depan Pulau Lai Mandulang Umpuang yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih Pulau Lai Mandulang Umpuang Rapid Panini yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur merah hingga kopi dari hati Martin Indo Group yang berada di sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh merah hingga yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang besar terakhir? Hanya tinggal beberapa meter perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir saudara-saudara. Masuk tidak hilir yang ketiga segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Sementara di belakangnya adalah Buayo Danau dari Bandar Alekari, dua putri Sinal Omar Utar Pranak nampaknya terpeter sudah di belakang haluan jalur Buayo Danau. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang keempat segera berputar dan merapat di depan dewan hakim. Baik saudara penonton, kita masih akan ikuti beberapa kali hilir. Sebelumnya kita dengarkan keputusan dewan hakim. Hilir yang ke-23 nah sudah dilepas. Inilah rekan kami Orkenianto. Baik, terima kasih rekan Darus Hujan Siak Laut Pulau Ternama Putra Mandiri Grup Pulau Jambu Kecamatan Cerenti berada di jalan sebelah kiri. Berada panjang seledang Putri Danau Seroja Dekarina Motor Sahabat CBD dari Tanjung Simandolak Kecamatan Dunai berada di posisi jalan sebelah kanan. Nah ketika berada di depan pancang pemisah yang ketiga pada saat ini nampaknya haluan jalur dari selendang Putri Danau Seroja Dekarina Motor Sahabat CBD nampaknya tampil di depan sedikit saja atas sejentia laut menonton nama Putra Mandiri Group dari Pulau Jambu Kecamatan Cirenti yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini. Namun ketika berada di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga yang tadinya tertinggal kembali menyamakan haluan sejentia laut Pulau Tanamo Putra Mandiri Group yang berada di posisi jalan sebelah kiri bahkan ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur dan sejentia laut Pulau Tanamo yang tadinya tertinggal. Namun nampaknya sini berganti untuk saling mendahului yang tadinya nampaknya haluan sejentia laut Pulau Tanamo Mandiri Group yang berada di jalan sebelah kiri yang tadinya mendahului kembali nampaknya selendang Putri Danau Seroja Dekarina Motor Sahabat PDD yang berada di jalan sebelah kanan. Nah nampaknya kekuatan dan tenaga selendang Putri Danau Seroja yang tadinya tertinggal mendahului kembali haluan jalur selendang Putri Danau Seroja Dekarina Motor Sahabat PDD yang berada di jalan sebelah kanan meninggalkan haluan jalur sejontia lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kiri. Tepatnya tinggal berapa meter pergerakan terakhir masuk segera berputar merapat ke depan dewan hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-43 Tuok Kasang Pangdimo Rajo Kasang Dimo Sundai dan kuantan ini seberang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan selendang putih Rano Biso dan Tuok Pangdimo Dalam beringin taluk yang berada di jalan sebelah kanan. Apa yang terjadi ketika pertengahan panjang pemisah yang kelima nampaknya jalur selendang putih Rano Biso dan Tuok Pangdimo Dalam menghadap dan mengarahkan haluannya ke daerah sebelah ke kanan kami kira sehingga Tuok Kasang Pangdimo Rajo mulut sudah langsung melejit ke depan. Tertinggal sudah nampaknya selendang putih darah Rano Biso Datuk Panglimo Dalam masuk sudah hilir ke-43 segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim.